daw ni Biputi. Tsaka yung kan ko, tsaka yung dagala kan, wag ito po po. Yan na, tap-tapi yung nga yan. Di po, di mati, yan na, yung po, mga kan. Nakasun, nakasun. Tsaka yung mga kan niya, kasi na, di po, mga kan. Dito ba ko, okay, mga kan? Alam ito, po po, di ka na yan, lansuwi, lulu, ay, siang ada? Cek udang siang malam? Malam. Kalau tengah hari yang bangka, kalau sejuk tu, dia pun lah cakap. Rasa ada suci kan? Ya. Yeah. Ada orang. Dia pun dah biasa tu jadi masalah. Dia tahu kalau benda hantu dia datang ke apa, dia tahu pokokan. Dah wangin dia boleh tahu. Masa mak duduk kat rumah dia tu, sesenja malam tu, abang makan pun duduk lah kat peradaan luar dia tu. Kampung tu. Lepas tu air angin tu dah bunyi berderu dia kan. Lepas tu dengan bunyi bunyi macam burung. Macam burung apa, burung yang kru-kru-kru-kru tu kan. Tiga ajul masuk dalam. Lepas tu kenapa? Ajul masuk je lah. Cakap. Kalau bunyi tu tanda ni ada, ada hantu datang. Ada benda lah, ada hantu tu lah. Hantu benda tikut kan. Tu apa, burung apa. Bukan wak-wak, apa tu kukul apa tak aku tahu. Angin tu benda kurang, angin tak bubur yang ini lah. Tu ada bubur-bubur. Dia pun nak cakap. Lepas tu mama mereka kalau tidur malam-malam, alam suwe tu, dia pijak. Dia bukan atap-atap, atap apa nama tu? Zip. Yang pokok-pokok apa tu? Dipah. Atap kelapa ya? Dipah. Tu. Agak atas dipah kan? Tu. Lepas tu dia punya kenapa? Kerap-kerap ni atas tu. Tu dia pernah tahu, ini kau mengganggu aku. Ini dia mengganggu orang, mengacau orang. Lepas aku tumbuk sini aku. Aku tu kata apa mau dengan dia. Aku sini. Tu kalau masih di dalam tu depan dia lah kayu alah panjang dia pun rojak-rojak pada dan tiang yang ada dia makan dia tu. Nanti kan dia gigi-gigi dia gelak dia gelak-gelak gigi tu berlambak kencing ni kata mak mata masuk. Dia ngacau. Apa pun dia ngacau. Boleh kencing pula eh. Dia kencing. Berlambak kencing ni. Banyak kata. Tu langsung suwi eh. Langsung suwi lah. Begangnya langsung yo ah. Dia panggil langsung yo. Langsung yo. Dia panggil langsung. Kalau orang orang kita panggil langsia apa? Langsia nak? Langsia. Langsia. Minang ke? Langsung juga. Langsung ya. Langsung dia panggil langsung juga orang Minang. Itu kan menghalaukan ikan ke udang ke apa kat kat orang. Ya, yeah, orang tu dapat ikan banyak lah. Banyak lah, udang ke apa lah. Ada tu. Kalau dia suka orang tu datang lah. So, kalau kalau apa nama tu dah biasa, dia memang ada lah. Bila orang tu datang ni, dia ada duduk lah kat tu. Dia melengah apa. Bukan mak tu mana tahu. Dan suri tu. Kalau tak suka, dia ganggu. Dia marah. Masa apa dia tak suka lah? Tak tahu lah apa. Tak ada menanya pun dengar. Dia pun cerita. Agaknya nak orang yang jujur ke apa ke aku tak tahulah. Dia kata dia asal usul orang kan? Ya, dia orang. Orang biasa lah nak belajar ilmu. Tak tahu pun niat ke apa tu tak tahu malam-malam. Asal usul ni kata kan jujur ya, masa dia buru ya zaman tu. Kan dia orang kayangan ya pun dia dah. Dia ada buat apa entah dia dengan manusia bawah ni kan? Dia turun ke bumi. Ada dia jadi langsung ya. Tunggu nanti ya. Kalau orang tu jujur, dia tahu orang tu jujur,